Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi sama aku kakak Angie dan aku ditemenin sama kakak Milka. Nah adik-adik, gak kerasa ya tahun 2020 udah lewat dan kita udah lihat begitu banyak pertolongan Tuhan kepada kita. Yuk hari ini kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian ini dengan sepenuh hati. Kita bergerak ya. Terima kasih.
Engkau saja yang ada di tengah-tengah kami, dan biarlah tidak ada satu hal pun yang dapat memecahkan fokus kami, sehingga biarlah Tuhan kami boleh hanya fokus kepada-Mu saja, hanya memandang diri-Mu saja ya Bapa. Pakai setiap kami, biarlah melalui ibadah kami ini kami boleh memberikan yang terbaik ya Bapa, melalui puji-pujian dan juga melalui firman-Mu nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita masih semangat untuk puji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau naik gunung. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau bergerak. Ku daki-daki-daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun-turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besar. Selam dalam samudra, ku dayung 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 perahu di
Bye.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami sama-sama boleh bernyanyi, sama-sama boleh memuji nama-Mu, boleh bergerak bagi-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami semua mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai kakak-kakak yang hendak menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami boleh memberikan hati kami yang terbaik bagi firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh diam di hati kami, boleh tumbuh menjadi buah-buah yang baik ya Tuhan, yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Hansen. Kita sudah memulai tahun yang baru, tentunya dengan semangat yang baru. Ingat, meskipun adik-adik mungkin masih dalam liburan ya, jangan lupa, kalau liburan, meskipun kita bisa bebas main, kita nggak lagi sekolah, tapi kita harus tetap rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Jangan lupa ya. Sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik punya seorang yang kalian kagumi, yang menjadi idola atau jadi panutan? Nah, coba kalian sebutkan satu orang ya. Dan nanti kalian coba tulis di komen, di komentar ya, siapa yang menjadi idola kalian. Mungkin ada yang mau menyebutkan tokoh pahlawan, atau mungkin superhero seperti Superman atau Iron Man. Atau karena lagi zaman K-pop nih sekarang, ada juga yang mau nyebutin artis idola kalian. Atau mungkin kalian mengidolakan presiden kita. Atau bisa juga guru kita di sekolah. Atau mungkin pahlawan perjuangan bangsa, tokoh penemu yang terkenal. Atau mungkin menyebutkan Bapak Gembala kita di gereja. Mungkin juga ada yang menyebutkan ayah atau ibu kalian, bahkan kakek atau nenek kalian. Semua itu boleh, boleh-boleh aja. Tapi pastinya akan sangat jarang ya, atau malah mungkin nggak ada yang mau menyebutkan tokoh yang jahat, penjahat, orang yang nggak baik untuk jadi idolanya. Karena pastinya tokoh idola adalah seorang tokoh yang baik, yang pastinya bisa jadi panutan dan menjadi teladan, baik untuk kita tiru sikap dan kebaikannya maupun kita kejar untuk mendapatkan prestasinya. Ya. Nah, sekarang bicara mengenai teladan, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya. Anak didiknya di dalam Tuhan namanya Timotius. Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius jangan merasa rendah diri. Jangan sampai ada yang menganggap Timotius rendah. Jangan sampai ada yang menganggap Timotius nggak bisa apa-apa karena Timotius masih muda. Untuk itu Timotius yang meskipun masih muda harus menunjukkan, harus menjadi teladan, harus bisa menunjukkan teladan yang baik. Berarti Timotius harus bisa menjadi contoh yang baik pada orang-orang percaya. Menjadi contoh yang baik bukan pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus saja, tapi juga harus berusaha menjadi lebih baik daripada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini tidak hanya ditujukan untuk Timotius, tapi untuk kita semua. Juga untuk adik-adik semua ya, Tuhan menginginkan
kita untuk bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Selanjutnya, kita lihat dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, kalau mau menjadi teladan, di sini ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memiliki kebaikan. Yang kalau dikatakan oleh Paulus kepada Timotius adalah kebaikan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dan yang kedua, semua kebaikan itu harus bisa diketahui oleh semua orang. Untuk bisa diketahui oleh semua orang, berarti semua kebaikan yang kita lakukan tadi harus bisa diterima oleh semua orang tanpa terkecuali. Berbuat baik bukan kepada orang yang baik saja kepada kita, tapi juga kepada orang yang tidak kita kenal. Bahkan kepada orang yang kita tidak suka, kepada musuh kita, dan orang-orang yang membenci kita. Dan ingat, dalam kebaikan tadi, kita harus mengasihi orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal dan musuh kita. Bentuk teladan yang Paulus minta kepada Timotius untuk ditunjukkan kepada semua orang yang percaya, tentunya juga merupakan teladan yang diberikan oleh Paulus. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau Rasul Paulus memberikan teladan, mengajak kita untuk mengikuti teladannya untuk jadi pengikut Kristus, kita juga harus belajar Tuhan Yesus memberikan teladan apa, Tuhan Yesus memberikan perintah apa. Kita lihat dari Yohanes 13 ayat 14-15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius untuk menjadi teladan, supaya Timotius juga meniru teladan Paulus untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita juga sama seperti Timotius yang masih muda diminta untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mengikuti segala yang telah diperbuat, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus di dunia. Satu-satunya cara untuk kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, mengetahui apa yang Tuhan Yesus lakukan dan perintahkan adalah dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dengan teratur, merenungkan firman Tuhan untuk kemudian melakukannya dalam kehidupan kita, mengamalkannya dalam kelakuan kita sehari-hari. Jadi, dari firman Tuhan hari ini mengenai teladan, kita belajar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti Timotius, diminta oleh Paulus, harus bisa menjadi teladan kepada semua orang. Semua saudara seiman, semua orang yang percaya sejak usia muda. Yang berikutnya,
Menjadi teladan yang baik adalah dengan berbuat sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita perlu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dengan teratur, merenungkan, dan melakukan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Kemudian, untuk menjadi teladan, berarti tingkah laku yang baik tersebut, yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini, harus bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi, kita harus melakukan perbuatan baik tersebut sampai bisa dirasakan oleh semua orang di sekitar kita. Untuk orang yang baik kepada kita, untuk saudara seiman, bahkan juga untuk orang yang membenci kita atau musuh kita. Kita lihat kembali dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk menjadi teladan. Untuk kami menjadi teladan, Engkau juga sudah menunjukkan bahwa Engkau menjadi teladan buat kami. Kami mau belajar untuk berbuat baik juga, sama seperti Engkau. Ajar kami, tuntun kami, untuk kami bisa menjadi teladan untuk semua orang di sekitar kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.